Beginilah proses syuting video klip terbaru dari Lesti Kejora. Setelah beberapa hari vakum dari dunia hiburan, kini Lesti Kejora bangkit dan kembali membawakan karya terbarunya. Diketahui Lesti Kejora akan rilis lagu terbarunya pada akhir bulan Maret 2023. Lesti dan Rizky Billar kini diketahui sudah jalani syuting untuk video klipnya. Di salah satu unggahan, nampak Lesti sedang duduk di tangga rumah saat proses syuting. Bahkan Rizky Billar yang berperan sebagai produser terlihat sedang sibuk mengurus berjalannya proses syuting. Pasangan Leslar juga didampingi oleh teman akrabnya yaitu Rudy Salim. Diakui Rizky Billar berkesempatan dan dipercayai jadi produser eksekutif oleh Trinity, label yang menaungi Lesti Kejora. Nantinya ia yang akan mendesain dan mengurus segala keperluan penggarapan video klip tersebut. Ya, kita doakan semoga proses syuting Leslar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nih, lagi proyek rahasia ya. Iya. Enggak rahasia lagi. Oh, enggak rahasia lagi. Iya. Kan udah pada tahu. Oh, udah pada tahu. Iya, lagi kerjain video klip istri saya. Oh iya, yang keluar di bulan Maret ini ya. Pertengahan bulan, tanggalnya nanti kita kabar. Enggak usah, masalahnya ya. Tunggu terus di Leslar ya. Jadi pas sekarang bebas baru dan Trinity. Jadi ini toh Trinity ada lawan. Nih, hilang nih enggak tahu kemana. Aku udah lapor ini hansip setempat loh. Mana tetangga aku kok hilang? Kan dia lihat nanti mah. Iya. Kemarin kan hilang. Aku cari-cari tuh sampai di bawah kursi enggak ada. Enggak, dia nemenin main bola suaminya yang. Iya, aku enggak nemenin. Iya. Tapi aku kan habis beranak. Tapi habis beranak. Apa-apa. Aku juara 12 kali main. Kalah Bilar mah emang cemen tahu dia mah enggak bisa main. Pantesan enggak guru tuh nepi kayak Imah tadi. Bilar mah enggak bisa main, dia mah suruh main congklak aja. Bete nih dia besok. Alasan. Coba di sini. Ayo, mari sini.